Baik, kali ini akan tes sekelar GSX 1000 dengan mengaktifkan tombol mode ini sebagai lampu on off lampu utama. Baik, kita tes. Itu lampunya udah kedalam nyala, kita matikan. Dia mati. Ini sistem push button ya. Kemudian kita nyalakan lagi. Dia nyala. Kita tes lampu halonya. Nah, untuk lampu halo beda dengan sekelar Kawasaki H2. Dia ngunci kan tuh. Dia ngunci. Nah, kalau H2, nah ini H2, dia nggak ngunci. Dia nggak ngunci kalau H2. Ini dimnya. Jadi kalau misalkan untuk H2 itu perlu modul lagi, modul tambahan lagi buat menghidupin lampu jauhnya. Kalau GSX enggak. Dia ngunci lampu jauh. Kemudian kita matikan tombol modenya. Dia mati. Nyala lagi. Kemudian kita tes levelingnya ya. Ini ke bawah. Ini ke atas. Bawah. Nah, kemudian saya akan coba mematikan dari kunci kontak. Dia mati. Kemudian saya nyalakan lagi. Dia keadaan mati, tapi dalam keadaan posisi mati lagi ya. Nah, kemudian kita nyalakan lagi. Dia posisinya lampu jauh karena ini masih kunci. Dim normal. Kemudian kita tekan berkali-kali untuk ngetes apakah ini jalan atau delay apa enggak. Oke, normal. Baik, sekian, terima kasih.